Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung lebih dari 10 bulan. Namun pemerintah nampaknya gagap dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Bukan yang meredah, kasus COVID-19 justru kian meroket dari hari ke hari. Jumlah kasus baru yang dilaporkan perharinya rata-rata mencapai 10.000 kasus per hari. Dan bahkan sempat menembus angka 14.000 kasus pada tanggal 16 Januari lalu. Dan hari ini, 26 Januari 2021, kasus COVID-19 di tanah air mencapai 1 juta kasus. Nyatanya, tidak butuh waktu 1 tahun untuk mencapai angka 1 juta kasus. Bahkan, berdasarkan data dari World Meters, Indonesia mencatatkan angka kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dan keempat tertinggi setelah India, Turki, dan juga Iran di kawasan Asia. Tidak disiplinnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu biang keladi cepatnya penularan COVID-19. Pada Desember 2020 saja, angka kepatuhan untuk memakai masker ada di level 55%. Dan kepatuhan untuk menjaga jarak hanya di angka 39%. Jika terus begini, bukan tidak mungkin pelayanan kesehatan terancam kolaps. Saat ini saja, kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 sudah terisi lebih dari 80%. Tragisnya, lebih dari 500 tenaga kesehatan gugur akibat terpapar COVID-19. Di sisi lain, program vaksinasi yang diharapkan mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di tanah air pun nyatanya masih butuh waktu 15 bulan untuk menjangkau 70% penduduk Indonesia. Lantas, apalagi yang harus pemerintah lakukan guna memperlambat laju penularan COVID-19? Serta bagaimana solusi untuk mengatasi kekurangan rumah sakit dan juga tenaga medis. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Indonesian Town Hall, 1 juta kasus COVID-19. Mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus. Hal ini tidak boleh dan tidak dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus bekerja keras, kerja mati-matian, agar 3T, 3M itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan. Sekali lagi di lapangan. Karena dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini berkurang. Dan pemirsa telah bergabung bersama kami di studio untuk membahas kasus 1 juta kasus COVID-19. Bapak Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Bapak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio. Dan kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, yang telah bergabung lewat sambungan Zoom, dan juga Bapak Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID, dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bapak Heri dan juga Bapak Daeng. Selamat malam. Ya, kita akan langsung buka diskusi untuk malam hari ini kepada Pak Heri. Pak Heri, per hari ini kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1 juta kasus dengan positivity rate yang jauh melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh WHO. Kenapa pemerintah sampai saat ini masih belum bisa menahan laju penyebaran COVID-19? Ya, Mbak Fitri, terima kasih. Jadi memang berbagai strategi sudah kita tempuh dan memang
penularan pada kenyataannya kurvanya masih cukup tinggi, bahkan kita pada level yang sangat tinggi sekarang dengan positivity rate-nya hampir 30% ya secara rata-rata nasional gitu. Kita semua yakin bahwa strategi yang telah teruji adalah patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Dari awal kita juga sepakat kita akan menyelesaikan pandemi ini dengan menyelesaikan masalah-masalah di hulu, dengan pencegahan, perubahan perilaku dari masyarakat. Tetapi pada kenyataannya setelah 10 bulan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan belum mencapai titik optimal, di mana penularan masih terus terjadi sampai hari ini, dan hari ini sudah menembus di 1 juta. Pak Heri, tidak hanya mengenai perilaku masyarakat, kita berbicara juga dengan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan adanya berbagai kebijakan. Pada saat itu ada PSBB, kini kita sedang memasuki masa PPKM dan sudah memasuki jilid kedua. Namun, apabila kita berbicara mengenai data, kita lihat bagaimana kenaikan angka harian rata-rata kasus adalah 10.000 kasus pada saat PPKM kemudian diterapkan. Padahal Ketua Satgas COVID-19 pernah mengatakan jika pembatasan kegiatan masyarakat dapat menekan penambahan kasus aktif hingga 20%. Artinya kebijakan yang diambil apakah tidak efektif? Ya, kita pernah beberapa kali melakukan pembatasan atau memperketat pembatasan masyarakat, dan ada periode yang kita cukup efektif kalau lihat kita angka di bulan Oktober, di mana itu terjadi penurunan kasus aktif. PPKM yang dilakukan sekarang targetnya juga menurunkan kasus aktif ya, hingga di bawah 100.000 waktu itu, tetapi kenyataannya sampai sekarang 165.000 kasus aktif. Jadi saya rasa tidak cukup hanya kebijakan-kebijakan pemerintah dan upaya-upaya operasi justisi yang semakin keras, tetapi juga bagaimana juga masyarakat melihat bagaimana situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah bukan situasi yang biasa-biasa saja. Jadi perlu memang pengorbanan dari masyarakat yang sudah jenuh gitu ya, penambahan kesabaran, konsentrasinya juga ditambah agar kepatuhan dan disiplin ini bisa terwujud gitu. Karena kalau kita lihat pengalaman beberapa negara itu bisa melakukan penurunan kurva penularan dengan hal-hal yang juga sebenarnya juga kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah seperti itu. Pak Hermawan, sebetulnya apa yang menjadi kelemahan pemerintah sehingga kemudian kasusnya mencapai 1 juta hari ini hanya dalam waktu 10 bulan? Ini perpaduan dari awal-awal kita problem di komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi. Dan itu terjadi hingga September-Oktober itu terjadi perbedaan antara pendapat pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan antar pemerintah pusat, antar kementerian lembaga itu kurang sinkron di saat-saat itu. Sekarang agak membaik, tetapi problem sekarang bukan lagi persoalan koordinasi, tapi beranjak pada kebijakan itu sendiri. Tadi kalau Pak Heri menyebut bahwa negara-negara lain yang sudah melewati puncak kasus atau terkendali konfirmasi kasus itu, cuma dua saja, mereka menerapkan lockdown atau optimum social restriction. Kita punya large scale social restriction atau PSBB, tetapi kita melihat PSBB tidak konsisten, PSBB tidak optimal, bahkan sekarang diubah ya menjadi PPKM yang notabene juga sangat segmented, terbatas dan tidak paripurna. Nah, sehingga hal-hal inilah yang menyangkut tantangan kita ke depan dari aspek kebijakan. Kalau kita mengandalkan kesadaran masyarakat, sedari awal kita sudah tidak bisa menyamakan kedisiplinan karena variabilitas latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi yang pada bulan ke-11 saat ini kejenuhan itu terjadi. Dari segi kebijakan, apa kemudian yang membuat ini belum bisa menghasilkan sebuah hasil yang optimal, Pak Hermawan? PSBB saja yang dipayungi oleh PP 21 2020 diterapkan kemudian secara teknis oleh Permenkes nomor 9 2020 itu hanya diterapkan oleh 3 provinsi kalau kita lihat ya. Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan sekitar 40-an kabupaten kota. Nah ini sudah tidak populer saat ini, padahal kebijakan kita ini masih ada yang menjadi opsi dari amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Nah pilihan kebijakan kita tidak konsisten dan selalu berubah dalam istilah. Pilihan kebijakan yang tidak konsisten seperti itu. Tidak tuntas ya, lebih tidak kepada konsisten tidak, dan tidak tuntas. Pak Heri, silakan tanggapannya. Saya rasa dari sisi PPKM itu adalah sebuah kebijakannya saja, tetapi payung hukumnya tetap PSBB ya, pembatasan sosial berskala
besar, dan itu memang yang diambil sejak awal oleh pemerintah, oleh presiden, untuk kita melakukan PSBB dengan berbagai macam skala gitu kan. Kita awalnya mengenal, kemudian PSBB transisi, kemudian menjadi PSBB diperketat lagi, dan kemudian sekarang ada yang namanya kebijakan PPKM yang pada prinsipnya sebenarnya adalah melakukan pembatasan sosial, melakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang kira-kira konsentrasinya atau standarnya hampir sama ya. Karyawan hanya 25%, kemudian kegiatan niaga juga dibatasi, mal-mal juga dibatasi, dan seterusnya. Jadi memang selama ini kita memang belum pernah melakukan pelarangan, tetapi memang melakukan pembatasan sosial. Baik. Seperti itu. Pak Saleh, dari parlemen sendiri dengan tugasnya adalah memang untuk mengawal pemerintah. Anda melihat apakah pemerintah memang gagap dalam menahan laju penyebaran COVID-19 sehingga dalam waktu 1 bulan kita sudah mencapai angka 1 juta kasus tertinggi di Asia Tenggara? Jadi yang pertama memang semua negara tidak punya pengalaman untuk menangani COVID-19 ini. Nah, karena itu ini sejak awal sudah disadari oleh pemerintah. Dan pemerintah juga mengetahui bahwa laju perkembangan COVID-19 ini bukan berdasarkan deret hitung. Tapi deret ukur. Jadi hitungannya itu bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan hari ini, dalam 1 tahun, kan sampai melonjak 1 juta. Dan ini menurut saya masih syukur sebetulnya, karena ini loncatannya nggak terlalu besar dengan jumlah total penduduk 173 juta rakyat Indonesia. Tapi perlu dicatat bahwa satu orang misalnya warga negara kita yang jadi korban, ini mestinya harus ada pertanggungjawaban serius dari pemerintah kita. Hari ini coba kita lihat berapa yang sudah meninggal, ini lebih dari 28 ribu orang. Ya. Nah, karena itu saya melihat bahwa memang harus dievaluasi total kebijakan pemerintah. Hari ini kita mengapresiasi. Evaluasi total seperti apa, Pak Sal? Ya, kita mengapresiasi misalnya apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan mengatakan misalnya testing tracing yang dilakukan selama ini dianggap salah. Kenapa? Karena yang dites itu orang-orang itu saja. Misalnya menterinya sering ketemu presiden. Setiap ketemu presiden harus di testing. Okay. Harus di tracing. Kemudian kita juga kalau naik pesawat kan harus di tes dulu. Okay. Dan kalau mau turun harus dipastikan kalau kita tidak terpapar COVID. Misalnya itu. Sementara orang yang potensial, yang suspek itu tidak di testing. Padahal yang paling penting sebetulnya testing dan tracing itu adalah untuk memetakan di mana jalur-jalur yang harus diamankan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Menteri Kesehatan juga mengatakan dia tidak mau pakai data yang ada di Kementerian Kesehatan hari ini. Ya, padahal itu data resmi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan tindakan. Okay. Nah, sekarang Menteri Kesehatan mengatakan kita akan pakai data yang dipakai KPU ketika pilkada yang lalu. Nah, itu artinya ini ada beberapa data yang tidak sinkron yang di mana kita sekarang sudah melakukan vaksinasi, di mana datanya itu dibutuhkan data yang valid. Nah, sekarang Menteri Kesehatan baru mau mulai. Dan butuh waktu data 10 bulan untuk mengetahui ada yang salah di testing dan juga data. Ya? Sekarang kan menterinya baru menjawab berapanya, hampir 1 bulan ya. Satu bulan ini sudah ada yang beberapa masalah seperti ini. Tadi juga saya baca, Menteri Kesehatan ini memberikan solusi-solusi yang katanya bisa sebagai alternatif, tapi saya kira solusi yang ditawarkan, kalau saya dengar tadi itu tidak bisa menyelesaikan masalah juga. Baik. Karena apa yang ditawarkan oleh Menteri itu sudah dikerjakan sebelumnya, tapi belum berhasil. Baik, kita ingin tanyakan bagaimana tanggapan dari tenaga kesehatan dari ID, terutama untuk penanganan di hulu dan juga hilir di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi Pak Daeng, tanggapan Anda kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkhawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi makin tinggi, yaitu lebih dari 60% dari tempat yang tersedia.
Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita ke Pak Daeng. Pak Daeng, dengan kondisi 1 juta kasus COVID-19 di Indonesia, kekhawatiran berikutnya bagaimana kemampuan Faskes dan juga Nakes akan bertahan di tengah situasi seperti ini? Apakah betul jika dalam sepekan ke depan kasus COVID-19 tidak kemudian turun, maka Faskes akan kolaps, Pak Daeng? Ya, yang pertama begini, 1 juta itu memang angka yang sudah melampaui angka psikologis ya. Tetapi itu penting sekali menunjukkan banyaknya yang sudah terinfeksi dan cepatnya penjalaran COVID-19. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya angka kasus yang aktif, ya, tadi 163 ribu. Ya. Kasus aktif ini seharusnya ya itu diketahui banyak pihak, itu bukan hanya totalnya gitu. Tapi pembagiannya, kasus yang berat berapa, dan dari kasus aktif itu, kemudian kasus sedang berapa, kasus ringan berapa. Karena ini untuk strategi menyiapkan pelayanan. Kalau ini tidak disiapkan dengan baik, ya. Tadi kan ada data yang mengatakan lebih dari 70%. Itu kan kita melihat dari keseluruhan penyediaan tempat tidur. Belum tentu kemudian yang kebutuhan untuk ICU, isolasi bagi yang berat, itu masih 70%. Saya khawatir justru ketersediaan ICU misalnya sudah habis. Okay. Artinya jadi kondisi perlu Faskes dan juga Nakes saat ini seperti apa tegasnya Pak Daeng? Ya kalau kondisi Faskes sama Nakes memang pada yang membutuhkan ICU itu sulit sekali. Saya ini tenaga kesehatan yang kebetulan juga kadang-kadang disambati ya, dikeluhkan oleh warga atau tenaga kesehatan yang sakit untuk mencari tempat perawatan, terutama ICU ya, itu sulit. Tadi saya 2 hari ini mencari ICU di Jakarta untuk membantu masyarakat yang minta tolong, itu tidak dapat. Sampai saya kabar terakhir karena belum dapat, yang mau ditolong itu sudah keburu meninggal. Okay. Jadi memang angka 70% itu hati-hati. Saya khawatir itu angka keseluruhan dari tempat tidur, tapi kebutuhan-kebutuhan untuk ICU apakah betul masih 70% atau mungkin sudah 100% begitu. Sehingga strategi penyiapan ICU ya, ruang isolasi ini perlu diperhatikan. Pak Heri mungkin sudah langsung mendengarkan cerita ataupun kisah seorang nakes seperti Pak Daeng yang justru harus mencari sejumlah rumah sakit untuk mencari ruang isolasi ataupun ICU bagi pasien COVID-19. Gambaran seperti itu yang terjadi saat ini, bagaimana kemudian pemerintah mencari solusinya? Iya, saya kan katakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Daeng tadi memang benar ya, 70% kapasitas itu harus disikapi dengan hati-hati. Karena itu di tingkat provinsi ya, akumulasi di 34 provinsi rata-rata gitu. Tapi kalau kita memang perdalam lagi ke komunitas di tingkat kabupaten kota, akan kelihatan itu bagaimana kapasitas rumah sakit seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Daeng tadi. Beberapa kota di Jawa Tengah akhir minggu lalu, misalnya Blitar, kemudian Pekalongan, dan Jepara, itu kapasitas tempat tidurnya sudah full untuk rumah sakit rujukan. Ini memang ada kenyataan-kenyataan seperti itu, dan saya rasa kita juga tidak sedang menutupi keadaan darurat ini, dan bagaimana Kementerian Kesehatan juga berusaha untuk menambah kapasitas 30-40% ya pada yang untuk terus ditambahkan, dan memang itu juga tidak bisa cepat ketika tambahan ruangan tersedia. Problemnya adalah di tenaga kesehatannya. Ketika tambah 40%, apakah tenaga kesehatannya juga tersedia 40%. Menambah 30 hingga 40% kapasitas rumah sakit. Pak Daeng, apakah itu solusi yang dibutuhkan di tengah situasi seperti ini? Jadi itu betul, terutama pada ICU ya, ICU dan isolasi. Tapi juga penting dipikirkan oleh pemerintah tadi untuk untuk membedakan, membagi-bagi di rumah sakit itu yang lagi dirawat ini kasus ringannya berapa, kasus sedangnya berapa, kasus beratnya berapa. Kemudian kalau tahu, maka sebenarnya rumah sakit rujukan COVID itu kalau saran kami dari Ikatan Dokter Indonesia, situasi yang segitu banyak pasien itu barangkali dikhususkan bagi
penderita COVID yang berat dan sedang. Sehingga ada strategi lain untuk merawat yang ringan. Mungkin ringan tidak perlu ke rumah sakit, tapi kerahkanlah potensi yang ada, bukan hanya puskesmas ya, tapi klinik-klinik swasta itu yang memiliki rawat inap itu bisa juga diajak bersama-sama merawat pasien COVID ini yang ringan. Jadi tidak penuh rumah sakit dengan kasus-kasus ringan. Sehingga penambahan, strategi penambahan ruangan, ICU, isolasi untuk yang berat dan sedang, itu lebih memungkinkan untuk rumah sakit lakukan. Jadi, tapi pisahkan dulu, bagi-bagi dulu mana yang ringan sedang, mana yang berat. Nah, rumah sakit itu dikhususkan sedang berat. Ringan-ringan kita carikan puskesmas, kita carikan klinik-klinik yang bisa merawat kasus-kasus ringan. Baik. Pak, dan kita ke Pak Herman juga Pak Saleh, mungkin tanggapannya mengenai solusi sebetulnya ataupun strategi yang harus diambil. Ya, sebenarnya solusi untuk pemutusan mata rantai COVID ini hanya tiga pilihan. Tiga ini butuh keberanian dan juga konsekuensi yang berbeda. Pertama adalah PSBB secara nasional, Mbak Fitri. Kalau kita belajar tentang kasus ini perjalanannya 11 bulan, selama ada keterbukaan transportasi, mobilitas, kemudian kasus yang masif karena aktivitas sosial, ketenaga kerjaan, pariwisata, dan lain-lain, pasti ada potensi kenaikan transmisi. Dan kenyataan sekarang kasus kita udah kumulatif tembus dari 1 juta sekarang. Ini menunjukkan ada kegagalan dalam mitigasi di awal, dan ada upaya yang kaitan dengan testing dan tracing yang kurang optimal di masyarakat kita. Nah, psikologis kita, harusnya kita menerapkan opsi pertama ini yang paling efektif, PSBB nasional. Ini efektif tetapi juga konsekuensi ekonominya berat, konsekuensi sosialnya berat. Tetapi ketimbang kita terkatung-katung selama 11 bulan, ekonomi juga tidak kembali pulih, orang juga tetap terugi secara sosial dan spiritual, lebih baik karena efektif untuk memutus mata rantai. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah optimalisasi vaksin dan proses vaksinasi. Nah, tetapi yang menarik, negara kita bukan produsen vaksin, memenuhi 181 juta penduduk untuk 70% populasi yang berisiko, ini pekerjaan jangka menengah dan panjang, paling tidak 2 tahun prediksi kami ya, untuk ini terpenuhi supaya ada herd immunity. Nah, opsi ini bisa untuk pencegahan dan bahkan pemutusan rantai COVID, tetapi ini punya konsekuensi tadi. Yang ketiga, ini yang belum dipopulerkan dan tidak menjadi arus utama, walaupun Menteri Kesehatan paham ini adalah hulu persoalan kita, yaitu community-based fighting initiative. Kami menyebutnya perang akar rumput menghadapi COVID-19. Bagaimana tenaga-tenaga kesehatan di komunitas, ada perawat komunitas, ada bidan desa, ada tenaga kesehatan masyarakat, bahkan ada dokter layanan primer dioptimalkan besar bersama masyarakat, membentuk hankam rata pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID. Secara strategi sangat mungkin dan lebih murah. Ini bisa kita kalkulasi secara anggaran. Dan tapi, ini efektif. Untuk melandaikan kasus di rumah sakit pun sangat efektif. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan rumah sakit yang kemudian tadi di ambang kolaps, Pak Saleh. Apa yang bisa kemudian DPR lakukan untuk kemudian mengawal dan mungkin juga menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebutuhan rumah sakit ini sangat urgent dan kemudian saat ini kondisinya sudah mulai kolaps di tengah angka kasus aktif yang begitu tinggi. Jadi sebetulnya ini pertanyaan sudah kita sampaikan ya, pada saat rapat terakhir dengan Menteri Kesehatan ya, yang baru ini Pak Budi, kita tanya kira-kira apa langkah yang akan diambil pemerintah menyikapi masalah ini. Karena kita juga sudah merasakan bahwa memang rumah sakit agaknya full. Jadi Menteri Kesehatan mengatakan sekarang rumah-rumah sakit pemerintah secara khusus itu sudah diminta untuk menambah jumlah tempat tidur, terutama untuk perawatan COVID-19. Jadi ini mungkin bisa diharapkan kalau misalnya masing-masing rumah sakit bisa menambah sekitar 30% dari total bed yang ada sekarang ini, itu menurut prediksi akan masih bisa ya meluangkan waktu, bayangkan itu untuk menampung ya kebutuhan yang sekarang ini sangat mendesak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengantisipasi kebutuhan SDM, terutama dokter dan juga perawat, ada dua langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama, mereka akan mempermudah pengeluaran izin STR yang selama ini agak berbelit ya, dan sekarang mereka akan membuat agak kelonggaran, dilonggarkan sedikit sehingga para tenaga medis kita yang membutuhkan STR itu bisa segera keluar. Kemudian yang kedua, nanti ada kebijakan di mana Kementerian Kesehatan memperbolehkan dokter spesialis itu membina 10 dokter umum. Jadi kan kita sekarang dokter spesialis sangat langka, sangat terbatas. Karena itu nanti ada satu dokter spesialis yang paham betul tentang satu penyakit tertentu, dia akan dilingkan dengan 10 dokter yang lain yang dia setiap waktu bisa untuk mensupervisi mereka. Dengan begitu, satu dokter ini bisa membangun jaringan ini nanti untuk bagaimana agar pasien-pasien yang membutuhkan tenaga-tenaga dokter spesialis itu bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan ya penanganannya. Jadi ini saya kira
langkah yang masih cukup baik untuk sementara, tapi tentu kita akan terus mengawasi, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan tadi malah justru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga, peta yang ada sekarang ini menurut saya betul-betul sangat mengkhawatirkan dan harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian nanti kita tetap berada pada jalur yang benar dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan vaksinasi yang kemudian tidak bisa berdiri sendiri jika tanpa diikuti dengan protokol kesehatan yang diterapkan secara disiplin. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita akan langsung ke Pak Heri. Pak Heri, tadi dari pernyataannya Pak Hermawan dikatakan ada kegagalan dalam mitigasi di awal dan bahkan Pak Hermawan mengusulkan adanya kebijakan PSBB nasional. Apakah kemudian pemerintah berani mengambil kebijakan yang lebih tegas dan juga lebih ketat, Pak Heri? Ya, saya rasa perpanjangan PSBB ini atau PPMK ini dalam 2 minggu adalah upaya pemerintah untuk semakin ketat, dan opsi terhadap upaya yang lebih ketat lagi sebenarnya pernah disampaikan juga oleh Bapak Presiden Jokowi gitu dalam beberapa kesempatan. Jadi memang benar bahwa tentu saja apa yang kita lakukan sekarang dalam mempersiapkan menambah persiapan fasilitas kesehatan itu bukan langkah utamanya gitu, tapi itu adalah sebuah langkah darurat, tetapi itu adalah persoalan di hilirnya. Kita harus fokus di masalah hulunya, di mana kita harus menyelesaikan bagaimana upaya-upaya pencegahan melalui perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjadikan lagi-lagi apakah Pak Heri menekankan kepada masyarakat, Pak? Bukan, saya rasa kita bersama-sama. Sejak awal saya tidak pernah mengatakan bahwa ini tanggung jawabnya masyarakat. Tapi pemerintah tidak pernah bisa sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi sejak Satgas ini terbentuk, Mbak Fitri, kita juga sudah memperhitungkan ini benar bahwa di perubahan perilaku ini adalah sebagai sebuah keyakinan kita melakukan upaya gitu ya, mengubah budaya publik dalam menjalankan protokol kesehatan. Tapi bagaimana memang dengan law enforcement, kita tidak punya kemewahan ya, penegakan waktu, hukum bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Gimana? Sorry? Law enforcement bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan? Ya, selama ini sudah dalam 2 minggu PPKM ini satu contoh ya. Saya ingin mengatakan juga bahwa aparat di daerah itu juga sudah bertindak gitu. Mereka melakukan teguran, melakukan tindakan. Jadi kalau dari kuantitatif yang dilaporkan ke Satgas melalui aplikasi di handphone, itu upaya penegakan itu dilakukan hampir 5 kali lipat. Jadi ada 20 juta laporan atau teguran yang dilakukan kepada masyarakat dalam seminggu terakhir. Kalau 2 minggu sebelum PPMK itu seminggu itu upayanya sekitar 4 juta teguran misalnya gitu. Ini contoh. Baik. Tapi ini tentu saja bukan sebagai indikator utama gitu. Tapi kita ingin menyampaikan juga ke masyarakat bahwa upaya-upaya untuk menegakkan disiplin, upaya untuk menegakkan hukum itu juga sudah dilakukan oleh satgas-satgas di daerah ataupun pemerintah daerah. Tetapi hasilnya yang seperti sekarang di mana positivity rate tegak tinggi, kemudian kurvanya juga masih cukup tinggi. Nah, ini yang kemudian harus kita evaluasi lagi. Bagaimana di program di hulu ini, apakah perlu kita ubah atau kita gencarkan seperti apa? Ini yang sedang kita siapkan. Oke, baik Pak Saleh tanggapannya. Jadi menurut saya, ini kan kita sudah coba banyak nih, misalnya PSBB ini tukar dengan PSBB itu, PSBB jilid 1, jilid 2, jilid 3, nggak tahu saya udah jilid berapa. Terus dirubah lagi menjadi PPKM. Kenapa sih misalnya kita tidak coba satu kebijakan lain misalnya? Karena dari awal saya ingat betul itu ada banyak pendapat ya dari kalangan ahli epidemiolog yang mengatakan sebetulnya kita mesti harus lockdown total pada waktu itu. Saya ingat betul perdebatannya agak lama itu, ada sekitar 1 minggu. Tetapi pemerintah kan waktu itu tidak berani untuk ngambil lockdown total itu karena mungkin saja memikirkan bagaimana dampaknya atau eksesnya kepada kehidupan ekonomi kita. Nah, karena itu saya mengusulkan bagaimana kalau misalnya PPKM ini dirubah, misalnya kebijakannya menjadi lockdown akhir pekan. Apa yang dimaksud dengan lockdown akhir pekan adalah di mana nanti pada hari Jumat malam, ya sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam, mulai
Jumat malam pukul 7 itu, pukul 8 itu, semua kegiatan masyarakat di stop. Nggak boleh ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Okay. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu, itu juga lockdown total. Okay. Nggak boleh ada yang keluar. Sampai nanti besok paginya, hari Senin pagi, sekitar pukul 5, baru masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali. Artinya, kita punya 2 hari, 3 malam, di mana masyarakat tinggal di rumah. Baik. Dan semua aktivitas ini kita jaga. Jadi harus tegas memang. Kalau misalnya nggak tegas dan membuat kebijakan, baik, seperti yang selama ini ada, ya itu seperti doa. Doa itu apa? Ya kita berharap orang ya dengan adanya aturan-aturan diikuti. Nah, baik, kalau doa itu kan belum tentu berhasil. Lebih baik kita berdoa kepada Allah. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dirubah ya. Nah, kebijakan seperti ini tawaran yang saya kira bisa dipikirkan oleh pemerintah. Pak Heri, mungkin ada tanggapannya? Ya, saya rasa opsi yang disampaikan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi opsi untuk melakukan lockdown sebenarnya sekarang juga sudah menjadi opsi pemerintah. Kita lihat sampai seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, pasti atau bahkan seminggu terakhir ini akan ada evaluasi lanjutan sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan, Pak. Oke. Mengenai langkah-langkah, kita ke Pak Daeng, mengenai upaya pencegahan di hulu, terutama salah satunya adalah dengan vaksinasi. Tapi kita ketahui vaksinasi ini membutuhkan rentang waktu yang ditargetkan adalah 15 bulan untuk menjangkau sekitar 70% penduduk Indonesia. Dalam kurun waktu itu, apakah kemudian yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin kita bertahan dari vaskes, nakes, dan kondisi masyarakatnya sendiri, Pak Daeng? Iya, jadi kalau hanya mengandalkan vaksinasi, kita butuh waktu ya. Minimal dibutuh waktu 3 bulan, karena penyuntikan untuk warga secara luas itu 3 bulan lagi. Terbentuknya antibodi dalam tubuh setelah disuntikkan itu, kalau mau maksimal itu 3 bulan lagi setelah penyuntikan. Jadi masih butuh 6 bulan untuk minimal ya, butuh 6 bulan. Sehingga memang protokol kesehatan ini penting sekali untuk kita kuatkan. Gitu. Saya melihat begini ya. PSBB, PPKM, ya lockdown itu memang kebijakan untuk membatasi pergerakan, ya, membatasi mobilitas. Tapi sekarang Bang Saleh Daule ingat, sekarang ini orang-orang OTG ini sudah kemana-mana, Pak Saleh. Mungkin sudah di rumah-rumah kita, ya. Meskipun sudah di PSBB, sudah di lockdown, tidak kemana-mana, di rumah kita itu sudah ada penular-penular. Sehingga kalau menurut saya PSBB ini yang membatasi mobilitas, PPKM yang juga membatasi mobilitas, itu harus dibarengi dengan upaya penguatan. Penguatannya apa? Itu di komunitas terkecil seperti RT, RW, kampung, desa, itu harus ada swawarga yang melakukan pengawasan, melakukan tracing di daerahnya masing-masing, karena ini sudah ada di rumah-rumah kita semua ini yang berpotensi menular. Jadi tidak cukup hanya PSBB, PPKM tanpa ada pengawasan di komunitas yang kecil-kecil tadi. Tidak ada tracing yang kuat. Sehingga apa yang dikatakan Bapak Presiden waktu itu, PSBB itu harus dibarengi dengan PSBM ya, berskala mikro, itu saya kira harus diterjemahkan dalam konsep yang baik itu. Ada pos desa, ada pos RT, yang itu memberikan pengawasan terhadap warganya setempat. Kalau tidak diawasi, penularan sudah masuk ke situ kok. Ya. OTG-OTG yang tidak tertangkap tuh banyak sekali. Baik. Meskipun sudah dibatasi ruang geraknya, di situ sudah terjadi potensi penularan. Baik, Pak Daeng, kita ke Pak Hermawan, karena juga Pak Hermawan tadi sempat mengusulkan bagaimana penguatan dari komunitas itu sendiri ya, Betul. Pak. Betul. Ya, jadi memang selama ini kalau kita diskusi penambahan ruang rawat, ruang isolasi, tenaga kesehatan, itu sama halnya ada kebakaran, kita sibuk menghalau asap, tetapi sumber apinya kita tidak padamkan. Nah, sumber api ini yang ada di hulu, menyambung apa yang disampaikan Pak Daeng, memang penguatan komunitas, tapi jangan sampai diterjemahkan upaya pencegahan itu hanya promosi kesehatan yang 3M itu, hanya seolah-olah kampanye di media, kemudian mengharap masyarakat berubah. Nah, ini tidak tepat dan tidak benar ya, bahwa 3M sekarang bergerak menjadi 5M nih. Ini sebuah keniscayaan.
menjadi lifestyle kita, new culture kita, budaya yang baru. Tetapi esensi dari penguatan masyarakat itu adalah melibatkan peran serta masyarakat, ada community empowerment, bahkan ini amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Undang-Undang Wabah. Apakah selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah? Tidak dikampanyekan, tidak diharus utamakan. Pemerintah paham, bahkan Menteri Kesehatan sering kami brainstorming ya, melalui Zoom meeting dan lain-lain, beliau tahu hulu persoalan, tetapi fokus pemerintah selalu pada vaksin, selalu pada 3T. 3T memang fokus utama, tetapi persoalannya adalah di hulu. Nah, hulu menyambung yang disampaikan tadi adalah upaya pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kita membayangkan kalau setiap RT, RW, kampung-kampung itu ada inisiasi menyediakan fasilitas isolasi mandiri, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak tahu dirinya terpapar, kemudian bersama keluarganya di rumah masing-masing. Artinya ketika disiapkan oleh masyarakatnya, dipenuhi kebutuhannya, dijauhi dari stigma, dilindungi dari kontaminasi lingkungan, tetapi juga masyarakat kerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada di komunitas. Tenaga kesehatan masyarakat itu siap dengan semua rumpunnya. Perawat komunitas kita punya, bidan desa kita punya, dokter layanan primer kita punya, promotor kesehatan kita punya, surveillance epidemiologis kita punya, analis kesehatan masyarakat kita punya. Sekarang pertanyaannya, apa yang diberdayakan untuk tenaga kesehatan yang besar ini? Kalau tidak di hulu itu. Nah, ini tantangan dan pemerintah harus berani mengkampanyekan ini. Kita tunggu jawaban dari Pak Heri, tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Heri, apakah kemudian pemerintah berani atau tidak kemudian melakukan kampanye secara besar-besaran mengenai penguatan komunitas itu sendiri? Karena itu kemudian yang menjadi sorotan Pak Hermawan dan juga Pak Daeng tadi. Ya, saya rasa ini apa yang sedang kami siapkan sebenarnya inline, dan saya setuju yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi, bahwa kita harus bergerak, maupun yang disampaikan oleh Pak Daeng juga ya, bergerak ke level yang lebih kecil, ke komunitas dalam melakukan penanggulangan tadi di persoalan di hulu tadi. Karena apapun yang kita lakukan itu rumah sakit pasti tidak akan bisa. Jadi jika persoalan hulu ini tidak segera diselesaikan. Dan tapi perlu juga diketahui bahwa untuk kita bergerak ke komunitas dalam 3 bulan terakhir ini sudah dilakukan, tetapi memang belum maksimal adalah iya. Tetapi bahwa hadirnya berbagai macam komponen relawan di seluruh Indonesia, terutama di provinsi-provinsi prioritas yang sekarang semakin berlipat, sebenarnya ini adalah cukup mulai memberikan efek gitulah terhadap kesadaran masyarakat kayak gitu. Tetapi karena memang ini jumlah kasus aktifnya sudah begitu tinggi dan tadi seperti dikatakan ini penularannya bisa eksponensial, kita ini sedang berkejaran dengan waktu kayak gitu. Jadi makanya saya setuju bahwa kita bergerak di level yang lebih kecil di RT RW, melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang tadi dilakukan. Pak Heri, pemerintah setuju, tapi apakah sudah ada langkah konkretnya atau tidak kemudian blueprintnya untuk mengajak komunitas ini? Oh, sudah. Kami sudah siapkan dari 3 bulan yang lalu, bahkan untuk di 3T di penanganan kesehatan sekarang sudah beredar ribuan tracer ya, Pak Daeng mungkin juga tahu di sana. Relawan perubahan perilaku ini juga berdatangan dari berbagai komunitas, dari kelompok agama, dari kelompok pramuka, ibu-ibu tadi seperti yang disampaikan Pak Hermawan, mereka itu sudah bergerak secara voluntary gitu dengan koordinasi yang dilakukan dari hari ke hari dan menjangkau jutaan masyarakat. Kayak gitu. Baik, Pak Heri, Pak Hermawan, apakah Anda melihat seperti itu di lapangan atau bagaimana? Iya, mungkin secara program, secara teknis sudah dipikirkan oleh Satgas beserta Menteri Kesehatan dan jajaran. Tetapi yang kita inginkan ketika Presiden bicara, Menteri bicara, dan para pejabat atau pemimpin daerah bicara, bahwa saat ini kita melakukan upaya melibatkan masyarakat, patriotisme kita. Presiden bicara tentang vaksin, Presiden bicara tentang upaya pendatangan dulu kloroquine dan lain-lain, Presiden bicara bagaimana upaya penambahan kapasitas, tapi Presiden pernah nggak berpidato tentang pentingnya masyarakat, patriotisme dalam empowerment. Jadi pengembangan kesadaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menteri juga kita harap demikian. Jadi tidak sekedar program di tataran
teknis, tetapi betul-betul dikampanyekan, diarus utamakan. Okay. Ini yang kita inginkan sejalan dengan Kepres nomor 11/2020 bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat hulunya adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat. Okay. Itu yang kita inginkan dikampanyekan oleh pemerintah. Baik, Pak Saleh dari Parlemen. Jadi menurut saya memang tidak bisa ya, harus diakui benar tadi Pak Eri mengakui bahwa memang penanganan COVID-19 nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini itu menurut saya belum pernah dievaluasi secara total. Mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus diganti dan seterusnya. Dan itu juga tidak pernah dibuka secara terbuka kepada publik ya. Nah karena itulah maka sekarang kan kita tadi sudah dijelaskan Pak Hermawan, ini kita punya ahli kok banyak sekali. Tapi kok kenapa misalnya kebijakan-kebijakan itu masih saja dianggap ada yang salah dan itu diakui pemerintah sendiri bahwa itu ada kesalahan. Nah karena itu tadi misalnya termasuk diantaranya kampanye tadi. Sebetulnya di Kementerian Kesehatan itu ada yang disebut dengan program GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebetulnya itu bisa ditempelkan di situ, promosi-promosi dan kampanye seperti ini. Tetapi lagi-lagi kelihatannya pemerintah belum memanfaatkan secara efektif. Kemudian yang kedua sebetulnya kalau ditanya apakah pemerintah sudah mengajak komponen masyarakat, saya kira sudah. Mulai dari ibu-ibu PKK, kemarin itu diperintahkan kepada Mendagri misalnya untuk memanfaatkan komponen ini. Kemudian sampai kepada Babinsa, kemudian polisi dan seterusnya sampai ke daerah, itu ternyata kan belum jalan juga. Baik. Nah yang mana yang salah sebetulnya, di mana ini titik lemahnya? Nah, itu mestinya dievaluasi dan dibuka ke publik supaya kita tahu dan kita bisa tempel itu kebijakan supaya nanti semua penanganannya bisa diberi masukan oleh semua komponen yang mengerti terkait dengan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID ini. Yang menarik Mbak Fitri, kalau saja anggaran-anggaran yang untuk pengadaan alat-alat rapid segala macam itu digeser untuk menstimulasi pemberdayaan masyarakat, menggerakkan Babinsa, Babinkamtibmas, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu jauh lebih efektif untuk pengendalian dan penanganan COVID di tengah masyarakat. Kita berharap demikian. Baik. Pak Daeng, dari Anda sendiri, evaluasi yang dilakukan dari kebijakan pemerintah, tadi seperti dikatakan Pak Saleh, harus kemudian dipilih mana yang bisa diteruskan, mana kemudian yang harus dievaluasi dan dihentikan. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya hanya mau bilang begini ya. Sebenarnya ide Bapak Presiden tentang PSBM ya, yang pernah beliau lontarkan itu, pembatasan sosial berskala mikro, ini perlu dibuatkan model aplikasinya di lapangan. Ini penting banget. Saya lihat itu Bapak Presiden punya visi yang baik tentang menggerakkan masyarakat di tingkat mikro yang paling kecil ya. Pos desa, pos RT, pos RW. Dua hal yang bisa dilakukan di pos-pos seperti itu sebagai penerjemahan model PSBM ya, berskala mikro. Yang pertama itu ada pengawasan terhadap komunitas yang kecil itu oleh masyarakat sendiri, oleh tokoh-tokohnya, dibantu petugas kesehatan, dibantu Babinsa, Babinkamtibmas, itu untuk melakukan pengawasan pendisiplinan protokol kesehatan. Itu lebih mudah karena skala kecil. Yang kedua, yang 3T itu sebagian juga diturunkan ke komunitas yang kecil itu. Apa yang bisa diturunkan untuk penguatan? Tracing dan testing. Itu bisa diturunkan di komunitas kecil itu, mengefektifkan langkah. Yang terakhir, isolasi. Isolasi mandiri pada kasus-kasus yang OTG itu bisa dilakukan dengan gerakan PSBM tadi. Nah, kalau ini serentak dengan perintah dari masing-masing kepala daerah, ya, saya kira ini langkah yang mungkin strategi yang lain yang mungkin bisa efektif dilakukan. Karena menggerakkan seluruh masyarakat dan cakupannya kecil. Itu ide Bapak Presiden loh ya. Baik. Perlu itu diapresiasi, diaplikasikan. Baik, kita ke Pak Heri. Pak Heri, artinya dari pemerintah apa evaluasi yang dilakukan selama 10 bulan penanganan ini dan apa yang akan diperbaiki ke depannya dalam waktu dekat ini? Ya, saya rasa semua tadi bersepakat bahwa persoalan yang harus segera dievaluasi adalah bagaimana menangani di sektor hulunya sehingga kita bisa melangkah lebih ke depan dan kemudian mencari cara-cara yang efektif tadi. Berbagai opsi saya rasa juga sudah dijajaki ya oleh pemerintah maupun dari masukan dari DPR maupun masukan dari... Halo? Ya, silakan Pak Heri. Ya, masukan dari para pakar kesehatan gitu untuk melakukan apa saja yang kita bisa lakukan dan mudah-mudahan depan ini kita semakin padu gitu ya, semakin bersatu juga dengan masyarakat untuk bersama-sama
menghadapi pandemi ini. Oke, baik Pak Hermawan, ringkas saja, artinya solusi terdekat yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk menahan laju penyebaran COVID-19? Baik, di provider itu harus dilakukan, mungkin teman-teman ID bersama Persi nanti melakukan evaluasi terhadap clinical effectiveness. Kami juga mensinyalir adanya stagnasi ini juga terkait dengan clinical effectiveness. Okay. Rata-rata lama rawat orang dengan COVID ini harus dipantau dan dievaluasi secara teknis. Supaya ada sirkulasi dan kanalisasi keluar masuk yang baru dan yang sudah pulih atau sudah bisa dipulangkan itu lebih terarah dengan baik. Itu satu. Yang kedua memang adanya upaya tadi yang harus segerakan ini, upaya penguatan daya tahan komunitas. Okay. Ini nggak bisa ditawar, ini harus disegerakan. Yang ketiga, himbauan untuk masyarakat disiplin dan sadar, sabar, punya daya tahan menyelenggarakan 5M. Tidak sekedar 3M, tambah 2, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Itu yang utama, Mbak Fitri. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Pak Saleh, Pak Heri, dan juga Pak Adaeng telah berbincang bersama kami malam hari ini. Kita berharap memang pemerintah ini dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya tepat, tapi juga tegas agar kasus COVID-19 dapat segera turun. Dan tidak hanya pemerintah serta tenaga kesehatan, masyarakat juga punya peran penting dalam memutus penularan COVID-19. Peningkatan 3T, testing, tracing, dan treatment yang dikombinasikan dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, diiringi oleh program vaksinasi, diharapkan bisa menjadi kunci untuk mengakhiri pandemi. Saya Fitri Margantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV.